بسم الله الرحمن الرحيم. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Maka para wanita salehah itu adalah yang bersifat qanitat, senantiasa taat kepada Allah, hafizat, dan menjaga dirinya serta menjaga hak suami. Lil ghaibi bima hafizallah, terutama ketika suaminya tidak ada, dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh hafizahullah ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dua sifat istri salihah. Yang pertama adalah qanitat, seorang istri yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hafizat, wanita yang menjaga. Wanita yang menjaga, apanya yang dia jaga? Yang dia jaga adalah kemaluannya dan hak suaminya. Begitu pula harta suaminya, dia jaga baik-baik. Terutama ketika suaminya tidak ada, dia lebih menjaga lagi. Dia tidak berkhianat. Dia tidak hanya menjaga di depan suaminya, ketika suami tidak ada pun dia menjaga. Dia jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Dia jaga dirinya hanya untuk suaminya. Dia tidak bersenda gurau atau berbicara dengan laki-laki lain dengan pembicaraan layaknya suami istri. Dan juga dia jaga harta suaminya dan hak-hak suaminya. Inilah yang kedua. Dan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu dan berpuasa bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya serta menaati suaminya, qila laha, maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian di antara keutamaan istri salihah. Disuruh oleh Allah, dipersilahkan memilih untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Padahal sebagian orang hanya bisa masuk surga dari pintu Ar-Royan karena dia rajin puasa. Sebagian orang hanya bisa masuk surga dari pintu solat karena dia rajin solat sunnah, bukan hanya solat wajib. Sebagian orang hanya bisa masuk dari pintu sedekah karena dia rajin sedekah.
Tapi subhanallah, istri soleha Allah persilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini kemuliaan bagi seorang istri yang menjaga dirinya dan hak suaminya. Begitu pula tentunya menjaga hak Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini atau hadis yang mulia ini sama dengan ayat yang telah kita sebutkan tadi, menunaikan hak Allah dan hak suami. Menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, dan menjaga hak suaminya, menjaga harta suaminya, terutama ketika suaminya tidak ada. Terutama ketika suaminya tidak ada. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan hafizatun lil ghaib, mereka para wanita yang menjaga diri, menjaga hak suami tatkala suaminya sedang tidak ada. Maksudnya Allah lebih tekankan lagi, janganlah kalian wahai para wanita hanya menjaga hak suami ketika di depan suami kalian, lalu di belakangnya kalian berkhianat. Ini peringatan dari Allah. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini ada sebuah faedah penting. Kata Allah, bima hafidhullah, seorang istri mampu menjaga dirinya karena penjagaan Allah terhadapnya. Jadi baik suami maupun istri, agar istri terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa atau pengkhianatan kepada suami, maka hendaklah bergantung kepada Allah. Hendaklah bertawakal kepada Allah dan bermohon kepada Allah, berdoa kepadanya supaya dianugerahkan ketaatan, ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada suami. Jadi ini penting sekali dipahami. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu bergantung hati kepada Allah dan berdoa kepadanya, minta hidayah, minta istiqamah. Kemudian juga di sini ada faedah, Syekh mengingatkan kita ketika keluarga menjaga hak Allah, ketika suami istri menjaga hak masing-masing, suami menjaga hak istri, istri menjaga hak suami, maka Allah akan menganugerahkan keberkahan.